Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Alhamdulillah pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita akan membahas tentang al-fi'lul madi wal-fi'lul mudhari, yaitu materi tarkib, tapi lebih kepada tasrif fi'il madi, ya, lebih kepada fi'il madi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, marilah kita sama-sama untuk awali materi kali ini dengan membacakan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi pertama, yaitu al-fi'lul madi wal-fi'lul mudhari. Al-fi'lul madi, ya, al-fi'lul madi kita akan bahas dulu, yaitu keterangan waktu untuk masa lampau. Al-fi'lul madi yaitu keterangan waktu untuk masa lampau. Contoh di sini, dhahaba Ahmad ilal Madinah. Dhahaba Ahmad ilal Madinah. Lihat, dhahaba fil madi. Ya, Ahmad telah pergi ke kota. Nah, untuk perempuannya, dhahabat Aisyah ilal Madinah. Dhahabat Aisyah ilal Madinah. Aisyah telah pergi ke kota. Nah, ini keterangan waktunya, ya, keterangan waktu masa lampau. Sabahal yaum fil barihah ams bil ams qabla al ams yaum al ahad al madi qabla thalatha ayyam qabla al usbu. Ya, sabahal yaum pagi hari, ya, fil barihah malam hari atau di pada malam tadi, ya, ams kemarin, ya. Ams kemarin atau bil ams sama qoblal ams kemarin lusa, ya, yaumal ahad al madi hari ahad yang lalu atau hari minggu yang lalu, qobla salasah ayyam tiga hari lalu, qoblal usbu, ya, minggu lalu, ya, qoblal usbu minggu lalu. Kemudian fil usbu'il madi pada minggu yang lalu, ya, fi syahril madi pada bulan yang lalu, fi sanatil madiyah pada tahun lalu. Nah, itu keterangan waktu masa lampau. Kemudian yang kedua, al fi'lul mudhari yang menunjukkan keterangan waktu masa sekarang yang akan datang atau kebiasaan. Ya. Nih, contohnya dalam kalimat yadhabu Ahmad ilal Madinah. Yadhabu Ahmad ilal Madinah. Ahmad sedang pergi ke kota. Terus tadhabu Aisyah ilal Madinah. Tadhabu Aisyah ilal Madinah. Aisyah sedang pergi ke kota. Dan ini contoh-contohnya keterangan waktu masa sekarang atau masa yang akan datang, ya. Pertama, al-an. Al-an atau al-yaum, sekarang, ya, atau hari ini. Masa al-yaum, sore hari. Nah, ghadan atau ba'dal ghad, ghadan besok, ba'dal ghad besok lusa, ya. Yaum al-ahad al-qadim, ya. Yaum al-ahad al-qadim. Yaum al-ahad al-qadim yaitu hari minggu yang akan datang. Kemudian fil usbu'il qadim. Fil usbu'il qadim pada minggu atau pekan yang akan datang. Fisanatil qadimah pada tahun yang akan datang. Kemudian kulla yaum. Nah, kulla yaum artinya setiap hari. Kulla syahr setiap bulan. Kulla sana setiap tahun. Kemudian ba'da salasah ayyam. Ba'da salasah ayyam itu adalah tiga hari kemudian, ya, tiga hari kemudian. Atau bisa menggunakan sa atau saufa plus fi'il mudhari yang artinya akan, ya, yang artinya akan. Kita lanjutkan. Sekarang fi'il madinya. Ma huwa fi'lul madi? Apa itu fi'il madi? Ya, fi'il madi adalah lafaz yang menunjukkan keterangan kerja untuk masa lampau atau yang telah dilakukan. Kemudian ciri-ciri fi'il madi itu biasanya
berakhiran fathah, ya, ciri-ciri fi'il madhi itu berakhiran fathah. Kemudian masih ciri-ciri fi'il madhi, ya, untuk domir hunna, ya, untuk domir hunna, anta, antuma, antum, anti, antunna, ana, nahnu. Nah, ini sebelum domir harus berharokat sukun nih. Jadi ini domirnya sukun, anta sukun, dahabtuma, ya, antuma, kemudian dahabtum, antum, ya, terus ini anti, dahabti, dahabtuna, ya, kemudian dahabtu, ana, nahnunya dahabna. Jadi sebelum domir ada sukunnya. Kemudian masih ciri-cirinya untuk domir huma ditambah dengan ta dan alif. Kemudian untuk domir hum itu sebelum domir harus berharokat domah, ya, selanjutnya, dan ditambahkan dengan wau dan alif di ujungnya. Nah, ini contohnya, ini kalimat-kalimat ini ada apa namanya, rumusnya, ya, nih yang dikasih tanda merah itu tambahannya. Nah, ini sampai domir nahnu. Nah, ini bisa dipelajari, bisa diperhatikan, ya. Kemudian, nah, ini langsung ke contoh tasribnya, ya. Contoh tasribnya huwa huma hum, ini domirnya huwa huma hum, ya huma hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, ini contoh tasribnya begini. Kita laguin, ya, kita pakai nada. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Nah, gitu. Bisa kita ulang sekali lagi, ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Nah, itu cara mudah untuk menghafalkan tasrif fi'il madhi dari huwa sampai nahnu. Insyaallah hafal, ya. Ini wazannya. Nah, itu saja pada pertemuan kali ini. Semoga kalian bisa menghafal fi'il madhi, ya, tasrifnya dari huwa humahum sampai ana nahnu, kemudian dari 14 domir itu bisa dihafal. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Illa liqa fi usbu'il qadim. Wa nakhtatim bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.